pandangan nelayan mengenai projek tambakan selatan Pulau Pinang. Nelayan di selatan Pulau Pinang mendapat perhatian awam setelah kerajaan negeri mengumumkan rancangan jangka panjang untuk menambak 3 pulau untuk pembangunan masa depan Pulau Pinang. Benar, ada nelayan yang membantah projek itu. Tetapi dengan dakwaan yang berlebihan dan mengelirukan yang disebar luas untuk mewujudkan persepsi yang salah mengenai projek tersebut. Hakikatnya, projek ini adalah untuk pembangunan jangka panjang Pulau Pinang. Nelayan dan anak-anak mereka di kawasan berhampiran akan menjadi kumpulan yang pertama mendapat faedah daripada projek tersebut. Projek ini memperuntukkan RM100 juta untuk meningkatkan komuniti nelayan. Antaranya ialah bantuan kewangan, 4 kemudahan jeti yang baru, bot dan enjin baru, inisiatif tingkatkan sumber perikanan, peningkatan ekosistem laut, latihan kemahiran, peluang pekerjaan baru, peluang perniagaan baru, tuisyen percuma untuk anak-anak nelayan dan beasiswa untuk pendidikan tinggi. Terdapat juga laluan khas yang dapat digunakan 24 jam setiap hari untuk nelayan pergi ke laut. Semua faedah ini adalah untuk memastikan para nelayan dapat terus menangkap ikan, sementara peluang baru tersedia bagi mereka yang ingin menceburi bidang pekerjaan lain. Itulah sebabnya, walaupun sebilangan nelayan membantah projek ini, namun ada banyak yang menyokongnya. Rasa kerajaan negeri memilih satu tempat memang yang sesuai lah untuk nak buat projek ini, dan di samping itu memberi lapangan kepada kami nelayan-nelayan di kawasan selatan Pulau Pinang. Tengok dunia ada umur saya 60 tahun, jadi saya nampak kebaikan tu, positif tu ada. Wah dia, tadi dia ada juga tentang timnya. Dia tunai orang berbantu, orang support. Dia lain orang support. Tunggu itu si hoa mikir lah. Dia, dia kaya-kaya cun-cunkan, dia otak ukang juga. Orang kisi. Dia hoa lah, mikir kak hoa lah, mikir kak. Dan lebih suya, kak tak apa ni cokan mah. Kau si otak dia patah lah, cokan bila ukang cokan mah. Saya ni kira banyak dulu jadi tanggok lu di sini. Saya ni anak panggil anak cucu saya raja semua. Anak cucu saya lebih kurang lah, 15 cucu dah dah dah. Kalau jadi tambak laut di sini, saya nak panggil cucu saya kerja semua. Bahkan, sebelum tambakan bermula, projek ini memberikan pekerjaan yang stabil kepada nelayan yang ada. Sebelum ini, nelayan tidak ada simpanan, insurans, perkeso dan wang simpanan yang stabil dalam KWSP. Setelah mereka bekerja untuk projek ini, mereka menikmati semua faedah tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Masa jadi nelayan, pendapatan saya lebih dikatakan tak menentu lah. Kadang-kadang ribut, hujan, kadang alun, kuat. Kadang-kadang ikan ada, kadang-kadang tak ada. Macam susah lah pendapatan seorang nelayan ni. Sejak-sejak saya kerja dengan PSR, saya boleh orang cakap macam dah kehidupan saya dah stabil lah. Alhamdulillah, dah stabil. Saya pun memang bersetuju lah, memang menyokong 100%. Kalau boleh lah projek ni minta di diteruskan, di jalan terus. Saya pun dah kerja dengan PSR ni kira banyaklah, daripada segi kewangan, daripada segi cara hidup saya ni kira okeylah, baiklah bagi saya. Ya, saya pun rasa macam bersyukurlah juga. Kalau kata saya tak dapat peluang kerja dengan PSR ni, saya pun tak tahulah, saya tak pastilah nak kerja macam mana. Lihatlah, komuniti nelayan adalah antara yang pertama mendapat manfaat daripada projek ini. Lebih penting lagi, ini adalah rancangan jangka panjang untuk membangunkan Pulau Pinang dan dianggarkan akan mewujudkan 300,000 pekerjaan dan menarik pelaburan bernilai RM70 bilion ke negeri ini. Sebagai pakar ekonomi dan ketua Khazanah Research Institute, Dr. Nung Sari Radi telah menyatakan projek penambakan ini adalah inisiatif ekonomi yang sangat rasional bagi Pulau Pinang.